Halo semuanya, selamat datang kembali di Neko Turu. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi, yaitu tentang beberapa detail kecil yang mungkin jarang orang ngeh ya di update baru, yaitu versi 1.1. Nah, kira-kira apa aja itu, kita langsung saja cek. Oke, yang pertama itu ada bug ya guys. Jadi bugnya itu letaknya di sini guys, di samping toko kontraktor dan samping toko ini guys, toko wastafel. Jadi kalian di situ bisa beli dari luar toko guys. Kalian bisa beli wastafel dari luar toko. Tuh, ini bug ya guys ya. Ini sebenarnya bug ini sudah aku bahas di video sebelumnya sih, dan ternyata di update baru ini belum di fix ya guys. Oke, yang selanjutnya itu lari kita agak debuff ya guys ya. Ini nggak tahu sih, atau perasaan aku aja, atau mungkin kalian juga guys. Kalau aku ngerasanya sih agak sedikit berbeda ya, agak sedikit cepat sedikit ya, walaupun nggak cepet banget ya, cuman ada sedikit lah, ada sedikit perubahan di kecepatan berjalan kita guys. Jadi kalau kalian merasa cepat, kalian bisa komen di bawah ya guys ya, atau ini perasaan aku aja, nggak tahu lah. Oke, selanjutnya itu ada penampakan pocong di siang hari guys. Jadi kalau kalian teliti di gang celah antara toko cat dan truk kosong ini guys, itu ada pocong merah guys di sana. Jadi kalau siang hari pocong itu akan stay di situ, dan kalau malam hari, lebih tepatnya di jam 12 malam ya guys, pocong itu akan pindah ke belakang rumah angker ya guys ya, saat jam 12 malam. Dan selanjutnya itu ada Easter Egg kaset misterius ya guys ya, yaitu kaset pembunuhannya itu di les masak itu ada kaset, ini kaset baru yang ada tulisnya tolong aku ada pembunuh di kota cat gerobak itu darah bukan cat, itu dia guys di updatean baru dan kaset baru nih guys di les masak. Oke, selanjutnya itu ada poster youtuber tersembunyi ya guys ya. Jadi letaknya itu di palang pintu nih, di ujung-ujung. Jadi bisa kalian lihat ada Encek, ada Yudis, dan ada yang lain-lainnya. Sebenarnya ini sudah lama sih, sudah aku bahas juga di video sebelumnya, tapi ini cuma ingin menambah durasi aja ya kan. Jadi poster ini bisa kalian temukan di semua palang pintu ya guys ya. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, dan jika kalian berkenan, klik tombol subscribe di bawah guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.